Halo, Ratchet Review lagi Tools Review kali ini kembali tentang Ratchet Tapi kali ini drive setengah Ini dulu saya beli untuk menggantikan Ratchet Crispo Yang hilang entah kemana Kalau yang Crispo itu lebih pendek Jadi gagangnya kira-kira di sini Jadi cukup enak karena stabil ya Ini saya ganti dengan ini Karena tertarik dengan jumlah titnya Ini lumayan halus lumayan halus dibanding yang dulu saya pernah review yaitu ini. Ini kemarin 3, eh, 48, 49an tit ya. Kita nanti coba ukur untuk yang ini. Untuk gagangnya dia dari karet, karet campur plastik ya. Jadi yang biru ini plastik. Ada tulisannya Sherlock, tapi sudah hampir hilang. Dibanding yang eh, ada tulisannya juga taktik ini ini lebih lama tapi masih awet tulisannya yang ini tulisannya hilang nggak tahu padahal ini saya paling punya baru 4 tahun 5 tahun mungkin kemudian gagang karetnya ini lebih lembut dan bertekstur seperti apa honeycomb ya sarang lebah dibanding ini karetnya karet karet semi plastik gripnya ya lebih ngegrip ini dibanding ini tapi ini pun tidak licin cuman mungkin karena kualitas ya ini dipakai nah itu sudah mulai alus terus kompal-kompal e, seperti ini mungkin karena bahannya yang lembut kualitas plastiknya sendiri saya kurang tahu kemudian di bagian gagangnya sini ada emboss sherlock CRV nah bahannya CRV sherlock ini ngaku sellernya sih si made in British ya made in apa England British England atau apa Inggris United Kingdom. Tapi uh, setelah saya coba cari-cari sih kok nggak ada ya. Jadi mungkin uh, feeling saya ini mungkin made in China aja. Tinggalkan komen di bawah untuk kasih tahu ya. So far cukup kuat meskipun saya belum sampai siksa ini dengan lebih ya karena saya cenderung menggunakan breaker bar atau stang L kalau memang berat pencetanya dia ada quick-release seperti ini cukup oke okay. oke okay, kita hitung dulu jumlah tipnya ya jumlah tipnya kita paskan dulu garisnya pengukurnya oke okay, sudah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

Cukup oke, okay. mekanisme ininya oke, okay. pindah-pindah giginya juga oke, okay. halus, uh, halus, dan ringan ya. Mungkin, oh, ini kadang kecantol, nah, ini halus lagi. Nah, itu kadang kecantol ya, kadang ada kecantol tapi tidak uh, sampai masalah sih. Cuman memang ringan, tapi agak kecantol dibanding yang ini. Yang ini itu nggak ringan tapi smooth, nggak kecantol-cantol. Kalau yang ini benar-benar ringan karena dia tipnya banyak ya dan nggak eh, kecantol-cantol. Yang ini ada kalanya kecantol tapi juga nggak terlalu masalah sebenarnya. Oke, dia untuk eh, quick release-nya ini tombolnya agak nongol. Ya saya belum pernah sampai ke pentok ya, sama ini nambah tinggi dibanding yang ini itu lebih flash kita ukurnya dulu 583 gram kita ukur untuk head size nya 41 mili tebal head nya 20,921 mili ujung sampai ujung sini di 41,9 mili besar ini headnya ini panjangnya 61,8 61,7 untuk gagangnya diameternya 15,5 15,6 dia bulat ya sebenarnya ya jadi bukan pipih membulat sedangkan untuk gagangnya ini yang pipih ya jadi dia nggak benar-benar bundar kita coba ukur diameter yang terbesar oval gitu ya 38,8 mili mm. ini yang disini di sini di mili untuk panjang gagangnya gagang saja di 110 mili untuk batangnya ini di kira-kira di 77 mili panjang keseluruhan ada di dua setengah kurang lebih seperti itu review untuk kunci Sherlock harga kalau nggak salahnya di 150.000 yang beli di toko online. Untuk chrome-nya lumayan bagus lah ya, berat-berat pemakaian, tapi nggak sampai terkelupas, nggak ada yang berkarat juga. Oke demikian sekilas review tentang kunci racet merek Sherlock. Terima kasih.